Saya bangga berdarah Maluku. Itulah sepenggal kata yang keluar dari mulut Presiden Mikronesia, yakni Peter Martin Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Presiden Mikronesia berdarah Maluku. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dulu ya. Buat dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Peter Martin Christian, lahir 16 Oktober di tahun 1947, adalah Presiden Federasi Mikronesia saat ini yang menjabat sejak 11 Mei di tahun 2015. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Senator Kongres Federasi Mikronesia sebagai perwakilan Pohnpei pada tahun 2007 dan menjabat sebagai Ketua Komite Transportasi dan Komunikasi. Ia terpilih lagi menjadi anggota pada tahun 2011. Mikronesia merupakan sebutan untuk negara bernama lengkap Federasi State of Micronesia. Negara ini terletak di utara Papua Nugini dan bersebelahan dengan negara Filipina. Yang menarik dari Presiden Mikronesia ini adalah beliau memiliki darah keturunan Maluku. Dan ia mengakuinya. Selamat datang di negeri leluhur, kata Presiden Joko Widodo saat menyambut Presiden Christian dan para delegasinya saat pertemuan bilateral di Istana Bogor pada Rabu di tanggal 18 Juli. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, bagi Indonesia, dapat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Peter Christian dari Federasi Mikronesia, kata Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan, negara Federasi Mikronesia sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sudah berjalan 27 tahun. Dan kunjungan ini merupakan kunjungan pertama bagi Peter Christian setelah menjabat pada tahun 2015. Di luar soal itu, kata Jokowi, kunjungan Presiden Christian menjadi tonggak baru bagi hubungan kedua negara. Sebagai sesama negara di Pasifik, Indonesia dan Federasi Mikronesia memiliki kesamaan. Keduanya negara kepulauan dengan Mikronesia yang memiliki 600 pulau dan Indonesia dengan 17.000 pulau. Atas dasar itu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang maritim dan peningkatan konektivitas antar pulau, ungkap Jokowi. Usai bertemu Jokowi, Presiden Mikronesia yang berdarah Maluku ini sekalian pulang kampung ke kampung halamannya. Ia mendarat dengan pesawat khusus di Bandara Patimura Ambon pada hari Jumat 20 Juni di tahun 2018 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur dan beliau disambut Gubernur Maluku saat itu dan pejabat lainnya. Dari Bandara Patimura, Peter dan rombongan langsung menuju kampus Universitas Patimura Ambon untuk memberikan kuliah umum kepada Civitas Akademi di gedung rektorat. Dalam kuliah umum tersebut, Peter berharap dapat bekerja sama dalam bidang pendidikan khususnya seni dan budaya antara Unpati dengan perguruan tinggi di Mikronesia. Hari ini saya ada di sini untuk ingin membangun kerjasama yang krusial membentuk pribadi muda yang lebih baik. Saya berharap ada mahasiswa Unpati yang belajar di Mikronesia dan akan menjadi pertemuan yang menyenangkan antara Unpati dan Universitas Mikronesia, kata Peter. Dalam kesempatan itu, Presiden generasi ketiga Federasi Mikronesia ini juga mengungkapkan asal-usul leluhurnya yang berasal dari negeri Haria, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang berada di Pulau Saparua.
Saya bangga berdarah Maluku dari kakek saya. Nama saya Peter Martin Christian. Martin itu nama ayah saya. Nama lengkap ayah saya, Martin Soisa Christian. Soisa adalah nama keluarga kakek saya. Usai memberikan kuliah umum, Peter menikmati jamuan makan malam di kediaman Gubernur Maluku di kawasan Mangga Dua, Kota Ambon. Ia menyantap makanan khas Maluku, yakni papeda dan ikan kuah kuning. Dalam kesempatan itu, Peter juga bersilaturahmi dengan keluarganya yang bermarga Soisa dari Desa Haria di Pulau Saparua. Itulah sedikit informasi tentang Presiden Mikronesia yang berdarah Maluku. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.